Sekarang kita berada di Dieland di Puncut tepatnya. Nama tempatnya lucu. Di dia tuh dalam bahasa Sunda artinya di sini. Oke, kita sekarang lagi ada di Dieland di Puncut tepatnya. Ini tempat yang sangat keren banget nih, banyak area outdoornya. Coba Pak Roni. Ya. Di Dieland tempatnya di Puncut. Tempat buat ngopi, nongkrong, makan, outbound buat anak-anak juga ada, indoor juga ada buat permainan anak-anaknya di bawah 10 tahun bisa. Alamatnya Jalan Baru Laksana nomor 57, Desa Pagerwangi, Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat, Puncut. Oke, terus ada banyak kafenya. Kafenya modelnya kayak apa? Itu apa? Kayak itu ya? Ya. Saung-saung gitu atau gimana? Tenda-tenda di atas itu khusus buat yang jualan ya. Tapi kalau untuk pengunjung nggak usah harus ke tempat makannya, bebas pilih tempat duduk di mana aja, nanti waitersnya nyamperin. I see, oke. Terus kegiatannya selain itu ada apa lagi di sini? Ada outbound yang gitu-gitu? Ya, outbound buat anak kecil dan dewasa, orang tua juga bisa kalau mau. Oke. Ya. Terus kalau untuk menuju ke sini paling gampang lewat mana biasanya? Untuk lewat Dago bisa, lewat Dago nanti lewat terminal Dago sebelah kanan, belok ke kiri, turun. Nah, terus ikutin jalan aja, nanjak, belok kanan. Kalau untuk dari Cimbuleuit, patokannya Rumah Sakit Salamun, naik terus. Terus kalau itu ada HTM atau tiket masuk itu gimana? Tiket masuk untuk weekday Rp10.000 saja. Untuk weekend, Sabtu Minggu dan tanggal merah Rp15.000 untuk tiket masuk saja. Untuk outbound sama playground indoor anak-anak Rp35.000, weekday Rp40.000, weekend. Paling kos Rp10.000 saja. Oh gitu ya. Terjangkau sekali ya untuk liburan terjangkau keluarga. Terjangkau sekali. Iya, sip lah. Oke, kalau gitu Pak Roni ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Main ke Dieland ya. Ah, iya benar. Main ke Dieland. Sip. Oke. Okay.